Saya sering sampaikan mengupas salah satunya kitab Adabu Sulukil murid Karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Rahimahullah Pertama, kita sebagai murid yang sudah ta dapat Talkin zikir, Hibdul Qalbi jaga hatinya Hatinya jaga dari kotoran Hatinya jaga dari kelalaian Hatinya selalu zikir kepada Allah Yang kedua, Hibdul Jawarih jaga panca inderanya Matanya itu titipan dari Allah Mata kita titipan dari siapa? Allah fungsikan. Jangan sampai kalau baca Quran gampil apa tuh matanya sepet. Ibu-ibu tahu sepet enggak? Kalau baca Quran baru satu halaman dua halaman sudah sepet. Ayo lihat sinetron. Uh, dua jam terasa dua menit. Betul nggak? Jujur aja tuh, biar tobat. Siap baca Qurannya ibu-ibu? Sudah dapat satu juz hari ini? Ya Allah jam segini belum dapat juga. Mau kapan nyelesaikannya ini? Bapak-bapak, sudah hatam hari ini satu juz apa belum? Kok ikut-ikutan belum? Mau kapan menyelesaikannya, menghatamkannya? Siap satu juz satu hari? Ayo kita cas lagi di tempat guru. Semangat lagi menjalankan adab suluknya. Tata cara perjalanan ibadah kita kepada Allah. Jaga panca indera kita, mulut kita. Ya, Ibu-ibu jangan gosip aja. Isu aja. Itu harus dijaga oleh kita. Kalau kita tidak tahu, diem aja. Daripada ngomongin apa yang kita tidak tahu, kita lisan kita membawa kepada neraka nantinya. Tidak sadar, lisan kita menjerumuskan ke dalam api neraka. Gara-gara membebaskan lisan kita. Tidak menjaga lisan kita. Coba lihat di televisi, banyak nggak kasus nggak ngejaga lisan masuk penjara? Apa tuh macem-macem ya? Kejadian demi kejadian. Karena nggak pandai menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, jaga wiridnya, auratnya. Ya, yang sudah ditalkinkan, jaga wiridnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian, pe'lul ma'murat. Jalankan perintah-perintah Allah, yang pardu maupun yang sunnah. Yang terakhir, watarkul manhiyat. Jauhi larangan Allah yang haram maupun yang makruh. Nah, kita setiap hari ini yang menjadi adabnya, proses suluk-suluk itu -suluk perjalanan batin kita menuju kepada Allah sebagai goal, sebagai tujuan kita. Setiap hari kita evaluasi ini, benar nggak adab suluk kita? Dipraktekan apa tidak? Nah inilah yang menentukan nanti kualitas diri kita di hadapan Allah. Harus dievaluasi, muhasabah, periksa poin-poin dari adab suluk itu. Dijalankan atau tidak oleh setiap diri kita. Maka kita akan menuju pribadi yang berkualitas. Para ulama mengatakan dalam kitab Jauharul Maknun, Syekh Abdul Rahman Al-Ahdhari kahabbada Torikotus sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Betapa hebatnya Torikoh sufi, Torikoh sufiyah. Thariqah Idrisiyah termasuk Torikoh sufiyah. Ada Torikoh Qadiriyah, ada Torikoh Naksabandiyah ada Torikoh Rifaiyah, Tijaniyah dan yang lain-lainnya. Kalau benar di situ ada mursyid yang membimbingnya, tahdi ila martabatil aliyah. Akan menghantarkan para murid pada makom yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mau martabat kita tinggi di sisi Allah? Jalankan adab suluk dalam tarekatnya.